Jadi ya kalau model 3D itu kalau mau kualitasnya yang bagus ya cukup mahal gitu kan, belum lagi kalau sama alat buat tracking segala macem itu bisa puluhan bahkan sampai ratusan juta gitu bisa dibilang. Kalau misalnya gue ada emang ada beneran 3D ya, gue pengen kayak Marin, gue pengen WC pakai 3D-nya gitu, gue pengen. Ya kali mau 3D cuma buat ke WC ya, itu salah satu impian gue. 3D-nya sujud boleh. Sekalian gue sholat apa ya anjing. Gap kalau dapat 3D please ini mah request buat praktek sholat. Hal yang akan Gaby lakukan kalau dapat 3D. 1. Ke WC. 2. Sholat. 3. Ring fit. 4. Tayang. 5. Tutor pakai celana. Apalagi ya, paling kira-kira sejauh ini yang ini ya. 10 hal yang akan dilakukan kalau dapat 3D, kalau punya 3D ya. Kalau punya 3D yang full tracking. Oh, bentar. Kasih jari tengah. Ini juga wajib tahu. Ini wajib buat kalian.